maksudnya solusinya itu dari atas, bukan dari otak kita. Kalau solusinya dari otak kita, pecah kira-kira. Kita wali-wali murid yang tergabung di sini menyelesaikan juga, kita mempunyai kesibukan sendiri. Kita mengistikhori perkara-perkara yang satu ini mungkin tidak sempat istikhori alas sepuluh. Ya mungkin akan seperti itu. Tetapi kalau umpamanya saya disuruh mencarikan solusi, piye carane mateni wong tapi enak dipateni ikhlas sembilo kae. Susah, enggak bisa itu. Solusinya enggak bisa. Ya, bisanya ya dari awal kita beritahu, kowe besok nek ngene dipateni lho ya. Siap. Tapi harus diberitahu. Ismail pun sebelum disuruh diberitahu. Jadi sebelum diberitahu, pemberitahuannya di mana? Bukan sebelum pemberitahuannya, langsung. Begitu ada anak masuk di sana kelas 1 itu, biasanya ada saja yang diusir. Dan itu diumumkan di masjid, kesalahannya 1, 2, 3, 4, jangan diulangi. Bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali, itu adalah peringatan untuk seluruhnya. Dan Pak Kiai bilang, ini ya, jangan ditiru, jangan sampai ada yang bilang, saya belum pernah diingatkan. Jangan ada yang bilang, Gusti Allah saja mengampuni, Nabi Muhammad mengampuni, masa pondok gak mengampuni, ini pondok apa, jangan bilang gitu loh ya. Gusti Allah itu mengikop di dunia dan juga mengikop di akhirat. Gusti Allah memberi nasi di dunia dan juga memberi di akhirat. Tapi saya tidak mau disamakan dengan Gusti Allah. Nah seperti itu, saya tidak bisa sendiri. Bisanya di kantor itu, sana pindah ke pesantren yang mau menerima kamu ya. Sekolah yang menerima kamu ya. Sana bismillah Pak Kiai doakan, insya Allah kamu lebih sukses di sana. Kalau ada apa-apa, telepon Pak Kiai. Sekarang boleh kami beritahu orang tuamu. Terus orang tuanya kakek kalau tidak menerima ikhlas apa adanya, itu rumah sudah ketentuan. Duh, bapak, bapaknya tidak ribut, tidak sewot, mau sekolah di mana? Tidak. Karena ketika menyerahkan ke pondok itu, wali murid sudah menulis permohonan tidak akan melibatkan pihak lain, instansi lain dalam mengurus anaknya, menyekolahkan anaknya di Gontor. Tanda tangan kayak seperti apa kekuatan hukumnya tanda tangan ini kalau dibawa ke ranah hukum, silahkan. Jadi tapi insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan HAM, karena memang seluruh jajaran pengurus secara struktural dan kultural itu dikontrol. Ibarat sembahyang tadi, orang sekelilingnya pun sudah tahu kalau itu batal. Nah ini sudah nggak bisa pulang. Sudahlah ini pulang aja, kalau ini mundurkan diri harus pulang. Bapak saya nggak bakal memberikan ini. Ya sudah bilang aja Pak Kiai, Pak Kiai. Karena bapak-bapak Kiai yang akan memberitahu bapakmu kamu harus pindah. Atau temannya, Pak, si Ahmad, si Muhammad sering melanggar seperti nggak kerasan, lebih baik dibawa pulang aja daripada nanti diusir. Itu siapa ngomong? Teman-temannya. Daripada diusir, karena memang sudah tidak kerasan. Izin Pak Kiai, ada yang izin langsung menolong saja. Orang tuanya datang Pak Kiai, ya anak saya kemarin ngabur ini. Ya sudah lah, gak apa-apa, saya doakan Pak. Tapi ada juga yang wali murid bawa pengacara tiga, keempat dengan asistennya. Ada, anak ini kan begini-begini, dia udah cukup dan enggak. Ya Pak Kiai, saya tidak tahu seperti itu. Tanyakan batin anak kita ya. Kalau dia ikhlas akan lebih bermanfaat dan itu insya Allah akan membuat dia sukses. Percayalah, saya akan tetap mendoakan dan santri-santri tetap akan mendoakan anak apa. Ya, tapi
semakin banyak api semakin menyulitkan masa depan anak papa. Ini bukan apa-apa tapi pengalaman. Bukannya gak nih, tapi ini adalah pengalaman. Untuk itulah, maka kalau tadi Pak Lintan, bagaimana keunggulan sebetulnya gontor itu perlu saya di dalam lebih banyak irasionalnya daripada rasional. Mungkin kalau tim akreditasi datang ke gontor itu, gontor dihabisi semuanya. Iya, waktu ditanya guru BP-nya ada berapa? Dari santri 4.000, guru BP kira-kira ada 3.000. Mana ada guru BP 3.000? Guru BP itu 3.000. Loh kok bisa? Iya, setiap pengurus itu adalah bertindak selaku menjadi BP. Maka pelatih di pesantren itu adalah kiai sendiri dan siapa saja yang disukai oleh sang kiai melalui mata dan batin sang kiai ini layak. Katanya pakai dengan istikharah dengan mujahadah. Ya kadang-kadang salah. Gitu leh. Bantu nenakku. Eh Pak Kiai saya datang. Lelek kabeh guru-guru ini api. Rahim sini contoh. Elah-elah. Kalau semuanya terlalu baik, jadi pesantren malaikat nggak mungkin, nggak maju, nggak ada kasus, nggak ada ini. Maka ya sudah, berarti saya masih lengkap ya Ustaz dengarnya kamu. Tapi sanggup ya, jangan lagi lagi. Itu fakta dan sebagainya. Itu kiai sendiri langsung. Nah. Maka kalau umpamanya Pak pesantren itu dibagi, harus dibagi, itu ada pesantren sekir. Contohnya sudah banyak, pesantren skill, pesantren ilmiah, ilmiah dibagi dua, SMP dan Tsanawiyah Aliyah, SMP SMA Tsanawiyah Aliyah, kemudian pesantren yang mengutamakan pendidikan mental. Kalau pendidikan mental ini, ada juga pesantren yang berusaha merangkum dari semuanya. Kalau skill mulai dari balik latihan kerja ke pertanian, kemudian di Cirebon sebenarnya Cirebon itu adalah kelautan Bali, pesantren Bali dan lain sebagainya banyak. Tapi ada juga yang mengutamakan mental. Kalau mental yang baik, ilmiah bisa ditingkatkan. Ilmiah agama, ilmiah itu bisa ditingkatkan. Untuk itulah maka kalau kita tergiur kepada kata-kata membangun karakter tanpa agama bisa lebih baik, itu sebenarnya enggak. Itu adalah berlebihan. Karakter tanpa agama itu insya Allah tidak bagus. Tidak bagus. Tamu India yang datang ke kami itu, saya katakan itu, what is the solution to be the character without relation? It's without relation? Okay, because they didn't saw many time create the problem. Dia mengatakan, I know, but the religion also solve many problem. Big, small, medium, and so many kind. In family, in society, in school, in the family. Economy, political, dan lain sebagainya. Mantap. Kemudian, masih saja. How you can see like that? Because my country saw so many problems with the religion. Hindu Buddha, India, Hindu Buddha, China ada Hindu Buddha. Mana lagi? Di Amerika yang terbagus penduduk Amerika katanya malam suku Mormon, suku Mormon. Itu sumbangan dari Kristen. Jadi kira-kira kalau mata seperti itu nggak bisa. Untuk itu pesantren yang terbaik lembaga pendidikan yang membidik karakter atau ilmiah dengan karakter, skill dengan karakter, tapi Islam. Di suatu negara pendidikan skill itu ada di tentaraan dan mental.
bisa jadi tanpa agama, bisa jadi pakai agama. Allah Allah. Jadi